Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ram Traveler. Jadi pada video kali ini saya sedang berada di Terminal Polis Pelawat, teman-teman, di Tangerang. Nah, ini saya hari ini bakal naik unit Tunggal Jaya Armageddon dari Polres ini ke Pangandaran, teman-teman. Jadi ini spesial trip Pangandaran. Tapi unit-unit yang ikut itu tidak terlalu banyak. Tapi dari Tunggal Jaya itu ada 3 unit yang ikut, Armageddon, Kids Panda, dan Saturnus. Nah, ini untuk keberangkatan di barat ini ada hanya satu, teman-teman, yaitu Tunggal Jaya Armageddon yang bis Tunggal Jayanya. Dan saya belum tahu unit apa aja yang ada di dalam trip ini ya, yang menuju ke Pangandaran ini, karena ini nih gak terlalu tersebar luas untuk pamflet-pamfletnya, teman-teman. Tadinya di London tuh jam 6 itu udah take off dari Terminal Polis, teman-teman. Tapi ini udah molor waktunya, hampir 3 jam. Yang harusnya berangkat jam 6, tapi jam 9 ini belum sampai juga unitnya. Kita tunggu aja seperti apa. Jadi tadi saya makan dulu, dikarenakan nanti itu bakal dapat servis makan satu kali itu di daerah apa ya? Daerah-daerah sana, teman-teman. Masih lama lah pokoknya. Intinya kejar subuh di sana, takutnya kan kelaparan nanti di jalan, lebih baik kita makan dulu di sini. Oke, pokoknya ikuti terus tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe, teman-teman. See you. Oke, jadi di sini saya langsung aja ke warteg, teman-teman, tepatnya di pintu masuk Terminal Polis ya. Nah, ini letaknya cukup strategis, ini bukanya 24 jam dan pilihan menunya juga sangat banyak, teman-teman. Jadi langsung aja, sebelum menikmati perjalanan yang panjang, lebih baiknya saya makan dulu, teman-teman. Nih, saya langsung aja pesen nasi telur, teman-teman, paket 10.000 nih. Nasi telur dan sayur daun singkong sama sambal. Jadi ya, unitnya jam 9:30 di Kawal. Rame bet gila. Oke, sekarang jam 21.36, ini udah rame nih. Ini teman-teman yang naik di Polis ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 orang nih, udah ada cegat-cegatin. Tadi juga udah rame teman-teman yang ngoyot tuh. Rame bet unitnya, full kawalan, karena cuma satu-satunya ini yang naik dari barat di trip Pangandaran ini. Ini dia Tunggal Jaya Armageddon Hino RM. Oke. Kang Mul ya? Iya, betul. Kang Mul. Jadi ya, tuh rame bet yang awal. Oke, kita langsung aja. Baik. Oke, jadi jam 21.43 ini langsung aja gas ke penjemputan selanjutnya, teman-teman. Ini seru banget, ini langsung di oyot, terus juga busurnya keren. V1, V2, V3 lengkap banget, terus ada yang cistel kebalik juga, teman-teman.
kayak ada dia tuh. 18 ya. 18. Yeah.
ringan. Oke teman-teman, sekarang jam 1.50 atau tepatnya jam 2 kurang, ini lagi di Ranca Ekek. Ini tempat pom pertama kita setelah tadi perjalanan dari Forest. Jadi selepas di Terminal Forest tadi jam 9.30, ini udah jam 2 udah nyampe Ranca Ekek teman-teman. Tadi ada penjemputan di Depsos. Terus ada penjemputan di kilometer 57. Ini di pom lagi nyolar, terus lagi pada buang air. Tadi nyampe di mobil itu tempat duduknya itu ini teman-teman masih ngacak ya. Cuma nggak tahu nih sekarang bakal sesuai seat apa enggak. Jadi banyak peserta itu yang kaget buat duduknya kenapa ngacak. Oke, di sini tulisan banner belakangnya ini ada Famgate.
Haji Mulyana Acing Pangandaran. Sekarang aku merasa pantas untuk diabaikan, sebab aku juga tidak bersyukur untuk diperhatikan nih. Ada pinta dari teman-teman Polres, terus ada cari manis tujuh. Duh, pokoknya gitu. Hino RM 280 tadi enak banget, suspensinya juga empuk, mentul-mentul jadi gak kerasa, enak banget buat tidur pokoknya, nyenyak. Bagus banget nih unitnya. Jadi dia tampak depannya teman-teman dari Tunggal Jaya Armageddon yang bagus banget ini SHD Hino RM 280 yang terbaru teman-teman. Jadi ini kurang lebih ya masih baru-baru banget ini. Di sini ada vendor dari ARD Tour and Travel, ini travel yang menyediakannya. Tuh, mantep banget. Ada lampu kolongnya ice blue. Depannya ini ada list merah lagi, terus strobonya strobo tumpuk. Ada running text di kaca bawah. Atasnya ini ada strobo lagi. Di atasnya ada strobo 3 tumpuk. Di paling atasnya ada rotator kuningnya, teman-teman. Nih. Joss. Oke teman-teman, jadi ini ternyata nggak nyolar, jadi solarnya kosong, jadi di sini ngeres ya, dikarenakan supirnya itu cuma satu, jadi ya mau nggak mau ya gimana ngenakin supir ya teman-teman. Dan di sini juga saya nggak sendirian, ini ada konten kreator nih, Mas Hawin. Mas, akhirnya masuk lagi, ketemu lagi. ini muka Mas Awin kalau misalkan lagi bisa mau tidur teman-teman. Gimana Mas? Nyobain armada ini Mas? Kalau oleh nggak kerasa teman-teman. Oleh nggak kerasa ya? Malah makin nyenyak ya? Iya. Iya itu. Mas Awin, bareng Mas Awin kita konten di Pangandaran. Nih masih unitnya masih di sini. Oke sekarang jam 4.52, ini jam 5 kurang. Tadi itu sempat lewatin daerah SR, merupakan SR Raja Pola, itu jemput penumpang satu di situ. Jadi nggak mampir situ. Biar labas jos langsung. Ini udah di daerah Kabupaten Ciamis. Ini bentar lagi ya teman-teman. Bentar lagi Banjar. Nah jadi langsung aja jos bisnya, ini jam 5. Jadi dikasih waktu subuhan di daerah sini ya. Jadi ya sekitar, pokoknya ya gak lama lagi kita nyampe Pangandaran lah. Seperti itu nih. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan ngasih tahu informasi tambahan ketika saya trip dengan bus Tunggal Jaya Armageddon ini. Nah, jadi bis ini nih dikenakan tarif Rp255.000 per orang. Ini udah full include teman-teman, udah masuk tiket wisata, udah transportasi bus pulang pergi dari Jakarta Pangandaran, terus makan juga dua kali, udah ada fasilitas lainnya, pokoknya udah lengkap jos banget. Jadi 255.000 ini sudah bersih teman-teman, dari Jakarta ke Pangandaran pulang pergi seperti itu. Oke, jadi selama perjalanan itu saya tidurnya sangat nyenyak teman-teman, bener-bener pulas sampai nggak kerasa udah nyampe Jawa Barat aja ini teman-teman, perbatasan mau ke Jawa Tengah udah ya sekitar 2 jam lagi nyampe di Pangandaran teman-teman. Nggak kerasa emang
Dengan unit yang spesial ini menggunakan sasis Hino RM280 ABS, sasis terbarunya milik Hino dan ditopang dengan air suspensi sekaligus menggunakan body Jetbus 3SAD ini, pokoknya emang paket lengkap full turu teman-teman. Jadi pokoknya nyenyak banget. Terus juga ini namanya mobil baru, nggak ada setahun teman-teman mobil ini keluar dari karoseri, udah full strobo, full aksesoris, pokoknya demboys banget. Ditambah dengan busway V1, V2, V3, terus juga ada Aljima juga teman-teman, ditambah Pionica, pokoknya ini jos banget, demboys banget. Dan tidak lupa juga sepanjang perjalanan ini pokoknya ngebasuri terus, pokoknya jos banget ini.